Yuk sini yuk. Buka-buka apa? Ini mau buka ini ya. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kali ini di channel aku Raricha, kali ini aku mau unboxing paketan-paketan aku dari Shopee. Ini khusus pakaian anak aku ya. Jadi di sini aku cuma punya 3 paket ini aja dari 3 toko. Langsung aja deh kita buka ya. Nah ini yang pertama, ini dari toko Tia Sundawati nama tokonya ya. Di sini aku apinin dulu deh. Ini dia bajunya. Ini itu kaos karakter muslim gitu ya. Jadi aku di sini beli 3 dan aku pilih ukuran yang M gitu. M ini sebetulnya ukuran untuk 3 sampai 4 tahun. Dan anak aku ini usianya itu baru mau 2 tahun. Jadi bulan depan baru 2 tahun. Tapi karena dia itu agak tinggi, jadi aku pakai ukuran yang untuk anak 3 sampai 4 tahun gitu ya. Jadi ini aku pilih yang ukuran M. Jadi kalau menurut aku itu lebih baik baju itu agak kebesaran daripada kekecilan gitu kan. Kalau kekecilan bingung ukurannya, tapi kalau kebesaran nggak apa-apa, bisa kepake untuk jangka panjang gitu ya. Oke, warnanya ini. Jadi untuk warna sendiri aku nggak bisa pilih warna. Jadi random gitu. Terus aku mau buka yang ini dulu ya, yang biru. Tapi ini kayaknya agak gede sih. Nah ini dia bajunya. Tuh. Bagus. Aku coba. Ini yang warna birunya. Dan ini untuk yang warna merahnya. Tapi aku mau lihat dulu. Ini harganya 12.000 aja, jadi aku beli 3 gitu ya, 36.000, dan ini gratis ongkir. Ye. Untuk bahan sih udah lumayan bagus menurut aku. Untuk harga 12.000 ini bagus ya. Terus jahitannya juga rapi banget. Tuh. Oke, terus kita ke warna merah. Ah, ini warna apa? Merah. Merah. Nah, ini untuk warna merahnya juga bagus. Terus yang ketiganya warna orange. Oke, ini dia setelah dicoba sama anak aku, ternyata pas ya ukurannya di badan anak aku. Aku kira bakal agak gede sedikit, ternyata ini pas. Jadi anak aku itu memang pakai yang ukuran untuk anak 3-4 tahun gitu ya, pas di badan dia. Coba yang ini ya, ini buka sini. Bukanya gimana? Sini pinjam ya. Nah ini untuk paket yang kedua, isinya baju tidur. Jadi pakaian anak aku itu udah kecil-kecil semua, karena udah lama banget gak beli baju. Kasihan banget sih. Tapi gak apa-apa, alhamdulillah kemarin ada rejeki. Jadi aku langsung utamain buat pakaian anak aku. Jadi pakaiannya dari baju tidur sampai baju sehari-hari aku beli, tapi gak banyak juga sih, sesuai kebutuhan aja, sesuai budget. Dan ini baju tidur, ini juga sama, aku pilih ukuran yang 3-4 tahun gitu ya.
Ini ukurannya L. Nah, ini yang pertama. Jadi ini udah sama celananya ya. Jadi bajunya itu tangan pendek tapi celananya panjang gini ya. Tuh. Dan ini harganya 18.400. 18.400 satunya. Di sini aku beli 4. Udah kelihatan gambarnya, tapi aku di sini mau lihat bahannya sendiri ya. Untuk bahannya sendiri ini lumayan bagus menurut aku. Terus halus juga. Untuk jahitannya, jahitannya juga lumayan rapi. Tuh. Ya kan? Tuh. Nanti aku mau cobain ke anak aku, tapi karena coba tak berdiri dulu sayang. Ini udah lumayan ini. Udah lumayan panjang tuh. Panjang banget. Emang sengaja aku memilih yang agak gedean gitu ya bajunya. Ini yang Mickey Mouse warna biru. Oke teman-teman, sebelum aku lanjut ke pakaian yang selanjutnya, aku mohon bantuannya untuk subscribe channel ini dan juga like, comment, and share jika dirasa channel ini bermanfaat. Follow juga Instagram aku di @rarica01. Follow-follow biar kalian bisa berteman dengan aku juga di Instagram. Dan di sini juga aku mau ngucapin selamat datang buat kalian yang baru klik video ini. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang selalu support aku dengan menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak ya, dan sekarang kita lanjut lagi. Oke deh, lanjut ke yang kedua. Yang kedua ini warna abu-abu, Mickey Mouse juga. Jadi motifnya itu sebetulnya banyak, cuman kemarin ada yang habis beberapa item. Jadi aku pilihnya yang warna-warna kayak gini, gambar-gambar kayak gini juga. Nih. Ini tuh adem loh bahannya, harganya cuma 18.400 kalau nggak salah. Nanti pokoknya aku kasih linknya di description box gitu ya. Atau nama tokonya deh, nama tokonya nanti aku simpan di description box. Aduh, belibetan. Pokoknya di kolom deskripsi aja gitu ya. Nah ini. Nah nanti kalau buat kalian yang mau samaan beli bajunya, boleh ya. Ini di toko, nama tokonya itu, kalau yang baju tidur ini di My Only Official Shop. Namanya My Only Official Shop. Oke. Okay. Jadi di sini aku beli 4 dan ini enggak gratis ongkirnya, cuman 10.000 potongannya. Ini aku bayar ongkirnya 2.000 karena totalnya kan 12.000. Potongannya cuman 10.000. Jadi bayarnya cuma 2.000 aja. Oke, ini udah yang kedua. Susah. Oh, ini. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga keropi. Keropi hijau. Kayak cewek ya aku pakai keropi, enggak kayak cewek enggak. Nah ini dia, ini tuh gede-gede banget sebenarnya, tapi nggak apa-apa biar kepake agak lama gitu ya. Nah ini, terus langsung ke yang keempat. Yang keempat ini gambar car gitu ya. Tunggu ini buka dulu, ini yang mobil. Lihat gambar mobil. Ah, mau gambar mobil. Oke, lanjut aja kita coba pakaiannya. Nah ini dia pengen pakai sendiri yang bagian celana, dan bajunya aku yang pakein. Dan ternyata untuk ngambil foto anak itu susah-susah gampang ya. Anaknya gak bisa diem lah atau apalah. Jadi fotonya ala kadarnya aja, harap dimaklum ya bunda-bunda. Gimana menurut kalian? Baju tidurnya cocok gak sih sama anak aku? Dan aku kira ini tuh bajunya bakal kegedean. Ternyata ini pas juga di badan anak aku. Jadi emang ukurannya emang segitu ya. Oke. Okay. Yang baju tidurnya udah 4-4-nya. Sekarang aku mau buka paket yang ketiga. Paket yang ketiga ini aku beli celana jeans gitu. Jogger.
jeans sama jogger yang kain gitu, terus ada baju jeansnya juga, bahan jeans. Nah ini baru nama tokonya Delovia gitu ya. Ini juga sama, aku pilih warna. Aku pilih ukuran yang untuk anak 3-4 tahun. Untuk yang pertama ini kemeja jeans anak, harganya itu Rp35.000. Ukurannya nomor 8. Nah, nanti di akhir aku bakal kasih lihat gambarnya ya, cocok atau enggaknya, pas atau enggaknya. Tapi untuk bahan sendiri ini tuh halus. Terus jahitannya juga rapi. Tuh, jahitannya rapi, nggak ada yang bolong-bolong atau apa gitu ya. Oke, ini udah bagus. Terus lanjut ke yang kedua. Yang kedua ini aku pilih jogger warna abu-abu gitu ya. Ini untuk usia 2 tahun, karena aku lihat ukurannya, walaupun di situ keterangannya untuk 2 tahun, tapi ini tuh lumayan panjang, makanya aku pilih yang untuk 2 tahun yang ini. Tuh, ukurannya kayak gini. Berdiri ya, sayang. Tuh, ini udah lumayan panjang dan pas kayaknya sih. Nanti mau aku coba dulu. Dan ini lumayan tebal banget bahannya. Harganya itu Rp21.000 satunya. Dan untuk pinggangnya sendiri karetnya meral kayak gini ya. Jadi nggak terlalu ini, nggak terlalu sakit gitu kalau dipakai di pinggangnya gitu ya. Oke, lanjut ke produk yang ketiga. Yang ketiga ini jogger anak yang jeans gitu. Nah, ini untuk ukuran 3-4 tahun. Kayaknya ini kegedean, tapi nggak apa-apa, karena bawahnya itu karet kan, jadi nggak mungkin keinjek gitu ya, walaupun kegedean, kepanjangan gitu, masih bisa dipakai. Dan ini ukurannya nomor 8. Kayaknya anak aku sebetulnya kalau mau yang pas di nomor yang di bawahnya gitu ya, nomor 6 atau nomor 7 kalau ada gitu. Aku lupa lagi nomor-nomornya. Pokoknya di bawah ini kayaknya. Kalau ini agak kegedean sedikit, tapi nggak apa-apa, masih bisa dipakai karena bawahnya itu karet kayak gini ya. Tuh, karet meral kayak gini, jadi nggak mungkin keinjak bagian bawahnya. Oke, udah dibongkar semuanya. Kali ini aku mau nunjukin setelah dipakai sama anak aku. Oke? Dan ini dia hasilnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam sayang, semoga selalu bahagia. Dadah teman-teman.